Teman-teman, balik lagi di Sasaja Channel. Jadi hari ini Sasaja persiapan mau melakukan treatment di Mushi Platinum Tokyo. Terus apa aja sih nanti kegiatan aku selama hari ini atau beberapa hari ke depan, ikutin terus ya. Bye. Halo teman-teman, balik lagi sama Sasaja di sini. Apa kabar kalian semua? Masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 1 Oktober itu hari public holiday di sini. Dan aku sekarang lagi ada di McDonald's sambil nungguin temanku. Jadi aku mau ngopi-ngopi dulu di sini karena jujur aja di luar itu panas banget. Jadi lebih baik aku nunggu di sini, ada AC-nya juga gitu kan. Soalnya di sini kalau lagi summer itu panasnya minta ampun, dan aku kayak risih gitu kalau seandainya badan aku keringatan gitu, karena aku nggak tahu kenapa, mungkin ini struggle aku atau struggle kalian juga. Kalau keringatan itu pasti kayak gatel-gatel gitu, terus punggung kayak beruntus-beruntus gitu. Jadi aku benar-benar sangat-sangat menghindari tempat panas. Dan ini sarapan aku. Jadi aku punya roti ini sama karamel latte. Jadi make sure sebelum perawatan aku makan yang kenyang dulu, soalnya mungkin nanti treatmentnya juga memakan waktu gitu ya, walaupun gak lama. Coba ya, daripada aku nanti kelaparan atau gimana, karena aku kan intermittent fasting gitu ya. Jadi aku tuh makan itu kemarin jam 3 sore itu the last time aku makan. Terus puasa sampai hari ini jam setengah sembilanan lah sekarang. Jadi ikutin terus kegiatan aku, gimana perjalanan aku untuk spend time beberapa hari public holiday ini. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Finally kita udah selesai treatment di Musei Platinum Tokyo. Bye-bye, ikutin terus ya guys. Setelah treatment, sekarang kita mau on the way hotel. Jadi sekarang kita udah ada di daerah Wancai guys. Kita lagi nunggu tram, karena kebetulan tramnya ini convenient dan murah banget. Cuma bayar $2.6, kita udah bisa ke tempat tujuan kita. Jadi itu yang di depan kita itu pasar. Pasar tradisional kayak wet market gitu sih. Jadi ini jalanan untuk tramnya guys. Tuh banyak orang banget karena sekarang lagi public holiday dan udah kayak new normal gitu sih. Udah nggak ada, masih ada sih virus sebenarnya, virus corona, cuma yang paling yang terinfeksi itu 1 orang 2 orang. Jadi kita benar-benar sekarang lebih relax lagi. Semoga pandemi cepat berlalu, cepat bisa traveling lagi, makan-makan lagi, karena jujur aku kangen banget sama yang namanya traveling. Ikutin terus ya kegiatan Sasaja. Udah nyampe di hotel guys, hotelnya Toro. Jadi ini ruang tamu. Ini tempat tidur. Ada TV. Terus di sini ada toilet lagi, ada washroom lagi. Ya, bisa dibilang oke lah. Lumayan bagus. Vacation check. Staycation. So this is our living room for the staycation, and this is our room. And this is our washroom. We have a bathtub here. We have bathtub here, and we have a shower here. It is super good. Have a towel, toiletries. I don't know where is the toiletries. Oh, toiletries is over here.
Okay. Menurut aku ini worth it karena harganya $2.500, berarti sekitar. Halo guys, jadi sekarang Sosa Cede mau persiapan makan malam. Ini udah jam 7.49, jadi udah mau jam 8. Kita naik tram, cuma bayar $2.06. Sebenarnya deket sih kalau mau jalan, tapi aku males jalan karena cuaca nggak mendukung, panas banget. Jadi sekarang aja naik tram dan ikuti terus ya. Mungkin mau ke Thailand restoran. Sama Mas Bro. Hey Mas Bro. Mas Bro lagi duduk di sebelah situ. Day 2. Good morning everyone. Sekarang kita mau sarapan di hotel. Hi, bro. Aku paling enggak demen kalau pakai masker terus nafas pasti kacamata aku tuh kayak gini. Struggle-nya orang berkacamata. Breakfast in the restaurant, in the hotel. Hai, balik lagi sama Sosa Cece. Sekarang kita mau ke Lama Island. Berapa ongkos ke Lama Island? $18.6 guys. Maaf ya, ngevlognya sambil ngos-ngosan karena habis lari-lari. Sama Mas Bro, hai Mas Bro. Mas Bro kecapean kayaknya habis lari-lari. Ngap banget. Ikutin terus ya guys. Halo. Sekarang kita udah di Lagi tuh Ali tahu Lama. Lama tuh atau Lama Island. Jadi Lama itu nama pulaunya. To itu kalau dalam bahasa Kantonis artinya island. Lumayan terik guys, jadi panas. Jadi saran kalau seandainya mau kesini pakai baju warna putih biar nggak begitu panas atau warna-warna cerah, karena kalau warna gelap itu sumpah ini nyedot panas banget, terik banget. Papa tima, ame huyi ah. Huyi ah, ngerti song hai pinto ah. Jadi Mas Bro ngajakin makan seafood, tapi nggak tahu dia benar atau enggak, kadang dia tuh bohong-bohong. Dia sering PHP nih sama aku guys. Apa ya? Wah, ceng. Ini kali, forget the day we met. Your eyes are blue, mirror piercing through. I can't forget.
met that day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we. Terus kalian kalau kalau mau kesini itu murah banget, ongkosnya cuma 18,6. Hamil sapa, sapa tim lo mana? Tap che ya, tap su na. Kau tak jauh tim ni ka? Halo Tokango, man lewah resort. Jadi buat teman-teman yang mau staycation di sini bisa banget. Rame banget hari ini guys. Sunrise holiday. Lumayan panas. Kita explore Lama Island hari ini. Ini juga restoran guys. Jadi di sini itu bukan tempat yang fancy atau yang luxurious gitu, tapi ini tuh kayak tempat yang asik aja gitu untuk holiday. Kalau seandainya kalian nggak mau holiday di tempat yang hirup pikuk banget gitu, jadi ini tuh option terbagus. Di sini saya ingatku ada toko Indonesia, restoran Indonesia juga. I really love it.
Sampai di tempat aku mau jajan ini guys. Jadi ini tuh ada kayak sosis, sayap ayam, sama bakso ikan yang paling terkenal banget. Oh jauh suka engkoy pintu ah. Oh mana di tangan pasin, kita mau beli sayap sayap ayam sama bakso ikan. Engkoy. Engkoy. Oh sama eta yu tan. Ha. Papa lai yum yu. Ka ye. Ho wa, mo tai yat chin tai yu tan, yat chin ka ye. Ho bu hao wa. Ha. Ha, engkoy yat chin tai yu tan, yat chin ka ye am ka sai. Sam sam si hali ko papa. Tai ngo ngam do wa. Hai ya, tai ngam do. Yi yi li ko hai ma le, me ye, chen man. O lai cha. O che che o che chi ge chi ge chung ge. Hai la chi ge. O kam lai lai ge. Hai ya. Hai papa. Ro ro. Ko yi le. Panas banget guys. Jadi kita sekarang lagi nungguin orderan kita. Gak sia-sia perjalanan ke sini, jauh naik kapal dan bisa ngerasain ini, worth it banget.